譲るとは。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのまま引っ込んじゃ気が済まん。しまった、二人を。Hai guys, gimana pun kalian berada, salam sehat selalu. Hari ini saya akan unboxing figur Copy Resin Sume Art Goku Nappa. Biarpun copy atau KWS, semoga figurnya tidak mengecewakan ya guys. Baiklah, sebelum kita mulai unboxing, jika kalian suka dengan channel ini, silakan like dan subscribe ya guys, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video unboxing atau review. Terima kasih. Langsung saja kita unboxing figurnya. Kondisi box cukup parah ya guys, remuk, semoga isinya aman ya. Mari kita lihat. Ini figur Nappa-nya ya guys, selintas warnanya agak sedikit gelap, kemudian beratnya sangat ringan. Coba kita cek Goku-nya. Untuk Goku, paint dan gradasinya oke. Figurnya juga lumayan berat, cakep nih. Sekarang coba kita cek base-nya. Cukup berat. Base-nya juga oke. Lihat. Untuk warna memang agak sedikit pucat ya. Tapi not bad lah. Lumayan. Baiklah, sekarang coba kita buka Nappa-nya. Ini detail Nappa-nya ya guys. Face-nya oke. Figurnya memang ringan. Untuk detail paint-nya juga lumayan. Sekarang coba kita rakit figurnya. Selintas tidak jauh berbeda dengan Sume Art yang asli, yang berbahan resin. Sepertinya Nappa memang dibuat ringan agar tidak terlalu membebani Goku dan base-nya.
Sekarang kita akan coba ukur tinggi figurnya menggunakan mistar 30 cm. Di sini untuk tingginya mungkin sekitar 35 cm. Kurang lebih dari base sampai ke atas tubuh Nappa ya. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan figur Master Lee Spaghetta. Tampaknya skalanya cocok ya guys. Ukurannya pas. Baiklah, sebelum saya tutup, kesimpulan yang bisa saya berikan adalah figur ini sangat layak untuk dikoleksi ya guys. Selain harganya yang berkisar antara 1 juta, untuk detail paint, gradasi, dan berat juga sudah cukup lumayan untuk ukuran kopi atau KWS. Semoga video ini dapat memberikan sedikit informasi buat kalian semua ya guys. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.